wabarakatuh. Selamat petang semua. Selamat petang. Okey. Bersama saya lagi pada petang ni di slot Zero Time. Okey. Hari ini masih kita nak bercerita tentang sahabat yang sama, iaitu Nuaiman. Siapa yang join live semalam tahulah Nuaiman ni siapa, orangnya bagaimana dan peribadinya kan sedikit. Okay, sebab semalam saya ada cerita macam mana sifat Nuaiman ni dengan dia punya apa yang dia buat. Sampai kan Nuaiman ni adalah sahabat yang sahabat rasa macam nampak je dia. Rasulullah kan, bukan sahabat Rasulullah. Rasulullah akan tersenyum, tertawa melihat keletah Nuaiman ni. Waalaikumsalam. Hayati. Saya Kristina. Saya bukan Hana. Saya Kristina. Okey, jangan keliru. Kadang-kadang Kak Hana hari ni pakai spek juga ya. Selamat petang Suzah Hana. Kecil hati saya. Saya Kristina. Okey. Masya-Allah. Hai, assalamualaikum semua. Okeylah, saya kenalkan diri saya balik. Nama saya Kristina. Untuk Sirah Time punya slot pada 4:30 petang setiap hari, insya-Allah saya Kristina akan inilah berkongsi dengan anda semua. Kalau Kak Hana dia dengan kelas tajwid kan. Kalau dengan saya tentang sirah para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kita punya kekasih. Kekasih Allah juga. Okey. Tak mengapa. Okey. Jadi untuk siapa yang dah dengar saya punya live semalam, anda rasa macam nak dengar lagi tak hari ni tentang kisah Nuaiman? Mungkin hari ni saya akan live sekejap sahaja. Okey. Saya akan kongsi lagi satu kisah tentang Nuaiman yang mungkin anda rasa macam nakal betul Nuaiman ni kan. Nakal sangat-sangat, geram rasa. Tapi macam mana Nuaiman ni boleh dikata orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tunggu yang lain masuk dulu, boleh? Suara saya jelas ke tak? Daripada awal tadi suara saya jelas atau tak? Kalau kuatkan volume tu, kuat tak? Boleh satu rumah tak dengar? Okey. Okey, sebelum kita mulakan, kita baca doa belajar. Bukannya nak belajar je kita baca doa. Kita nak dengar tentang sirah ilmu juga. Baca doa juga, okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fata' alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua bersedia ke? Kalau dah bersedia, bagi thumbs up. Okey. Saya pasti semua dah ready nak dengar sebab semalam tak tahulah penyampaian saya boleh buat anda tertawa atau tak, tapi mungkin daripada kisah Nuaiman ni sendiri anda boleh bayangkan, anda boleh rasa macam kelakar kan sifat Nuaiman ni. Tak boleh nak pasang kuat kat office. Tak apa. Okey. So kita mulakan. Okey, untuk kisah yang ketiga. Semalam saya kongsikan dua kisah. Jadi hari ni kisah ketiga tentang Nuaiman sekali lagi. Okey. Pada waktu ni kisah Nuaiman ni waktu ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat lah. Kira ini dia berada pada zaman Saidina Uthman bin Affan. Sahabat Nabi juga. Okey. Jadi pada zaman ni apa pula lah Nuaiman buat ni kan. Setelah baginda wafat, macam manalah dia punya karakter tu? Dah berubah ke belum ke kan? Alhamdulillah hari ni berkesempatan nak join. Okey, tak apa, kalau tak sempat pun nanti boleh tengok balik dekat IG story. Nantilah kita akan save dan kita akan share, okey? Okey. Pada zaman Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, pada waktu tu Nabi Muhammad baginda telah pun wafat. Jadi Nuaiman pada satu hari dia duduk depan Masjid Rasulullah. Dia duduklah
termenung kan, baling-baling batu, campak-campak batu kat depan tu kan, orang lalu-lalang apa semua. Dia rasa macam mungkin ialah sebelum ni dia ada Rasulullah yang dia nak mengusik, tapi bila Rasulullah tu tak ada, tak ada lah macam orang kata orang yang dia nak usik kan. Ha, macam tu kiranya. Okey. Jadi sewaktu dia berada di depan masjid Rasulullah tu, dia ternampaklah seorang buta, si buta ni. Ada seorang orang buta ni, dia lalu lalang kulu kilir, nak pergi mana tak tahu. Sampai Nuaiman rasa macam, kenapalah orang tua ni kan, buat apalah kat sini tu, pusing sana tu, pusing sini kan, ke sana ke sini. Dia pun jadi macam apa, bengang, bengang serabut kan. Apalah, kenapalah orang tua ni kat sini. Lepas tu Nuaiman pun panggil lah si buta tu. Nuaiman panggil, hey si buta lah. Macam dia punya nada tu mungkin macam orang yang nak kata macam yang bertata tertib lah bahasanya kan. Pada zaman tu kira macam waktu tu dia nak mengusik lah. Nuaiman ni kalau dia dah mula dah, dia dah nampak dia punya target, dia akan buat sesuatu. Kan, okay. Dia panggil si buta tu, dia tanya, kenapa daripada tadi kau asyik ke hulu ke hilir kan? Lalu si buta ni pun cakap, aku sebenarnya nak ke tandas. Nak ke tandas, nak mencari tempat yang aku boleh buang air kecil. Selalunya aku bersama anak aku. Dia selalu bersama dengan anak dia. Tapi waktu tu anak dia pergi ke pasar. Jadi dia dah tak tahu mana anak dia. Dah hilang dah mana. Anak dia pun tetap tengah mencari dia kan waktu tu. Okay. Jadi dia ke hulu ke hilir dengan tongkat dia. Sebab yelah si buta kan, dengan tongkat dia. Lepas tu Nuaiman kata, oh nak cari toilet. Nuaiman mulalah, dia adalah dalam kepala dia tu, dia macam nak buat sesuatu. Okay, lepas tu bila dah Nuaiman kata macam tu, dia katakan, takpelah jomlah. Dia pegang tangan si buta tu, dia bawa si buta tu pergi ke satu tempat. Jalan punya jalan sekali dia kembali ke masjid Rasulullah tu. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat? Nak kata pada zaman dulu, toilet tak ada di masjid. Pada zaman dulu tak ada toilet dekat masjid, okey? Tak ada toilet. Bila lainlah zaman sekarang kan. Lain zaman sekarang, kita ada toilet lah, tempat mandi semua kan. Komplit kat masjid surau. Semua ada, okey? Jadi, pada waktu tu tak ada toilet. Tapi Nuaiman bawa juga si buta untuk buang air kecil. Dekat, dia bawa dekat masjid tu. Lepas tu kat mana, cuba bayangkan, dekat mana dia nak bawa si buta tu pergi buang air kecil, bayangkan. Sedangkan pada zaman dulu tak ada toilet. Lepas tu sampai satu masa dah berjalan tu sampai ke masjid Rasulullah, Nuaiman pun pimpin lah, pegang lah tangan si buta tu, bawa ke kawasan berdekatan mihrab dalam masjid Rasulullah tu lah. Okay. Lepas tu dibawanya si buta tu berdekatan dengan mihrab tu. Lepas tu si buta pun tanya, lain dah clear ke? Tak ada orang ke kat sini kan? Lepas tu Nuaiman kata, dah clear dah, aman semua, tak ada orang. Memang kat situ lah dia nak kata, itulah toilet kan. Lalu si buta ni pun dengan confidentnya, yelah sebab dia buta, dia tak tahu dia dekat mana waktu tu. Jadi dia pun luruhkanlah seluarnya kan. Jadi dia buanglah air kecil dekat situ. Cuba bayangkan, dia berada di hadapan dekat bahagian mihrab tu, dekat belakang ni ada para sahabat yang tengah solat. Masing-masing bila perasan ada orang tengah buang air kecil tu, masing-masing ada yang tengah solat. Ada yang solat cepat untuk nak pergi tengoklah. Siapalah orang yang pergi suka-suka hati buang air kecil ke dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kan? Macam pelik kan? Macam orang nak kata macam, dia ni tak betul ke, tak sihat ke? Mesti orang banyak tanya-tanya macam tu lah, sahabat-sahabat semua. Macam pelik. Jadi bila selesai solat semua, sahabat-sahabat semua serbu si buta ni. Dia cakap, dia serbu si buta. Dan bila dilihat, si buta ni rupa-rupanya dia buta. Pada asalnya dia orang tak tahulah yang orang tua ni buta. Tapi bila diserbu orang tua ni, rupanya buta. Lepas tu si buta terkejut.
kenapa ramai-ramai orang ni kan? Lepas tu disebut pula, kenapa kau kencing dalam, kenapa kau buang air kecil dalam dalam masjid Rasulullah ni? Si buta bertambahlah terkejut. Kenapa? Kenapalah? Kenapalah dia buang air kecil kat situ kan? Dia jadi macam, ya Allah, hai, siapalah? Siapalah yang perangai macam ni pergi bawa aku? Bukan kat toilet tapi kat masjid Rasulullah. Ha. Buang air kecil kat situ. Okay? Lepas tu, si buta tu terkejutlah. Bila dah terkejut tu, sahabat pun jadi macam pelik. Sahabat pun tanya siapa yang bawa kan. Lepas tu orang tua dan si buta ni pun cakap lah ada seseorang yang bawa dia. Dan percakapan orang tu sangat lembut, macam tutur kata dia sangat baik lah, macam memang nak tolong. Okay? Jadi bila dah dikata macam tu, sahabat-sahabat yang lain tak fikir apa dah. Yang ni semua ni memang confirm lah. Ni memang confirm Nuaiman punya kerja. Ha. Dia ada je yang dia nak buat. Ada je yang dia nak mengusik. Bukanlah dia macam, mungkin sifat dia memang macam tu. Suka mengusik kan. Ha. Jadi ada je lah dia punya target yang dia nak kenakan. Jadi si buta ni lah target dia pada hari tu kan. Okay. Lepas tu, tak habis dengan tu. Setelah selesai tu, si buta pun cakap, aku takkan keluar daripada kota Madinah ni, balik ke kampung aku sampai aku bertemu dengan Nuaiman ni semula. Dia dapat tahu yang Nuaiman yang bawa, sebenarnya seorang lelaki yang bernama Nuaiman ni yang bawa dia ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Sampaikan dia sangkakan itu bilik air, rupanya dia buang air kecil dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha. Okey, setakat ini faham? Faham tak? InsyaAllah. Okay. Selepas tu, bila dah cakap macam tu, dia memang mencari Nuaiman sepanjang dekat pasar tu lah. Dia carilah ke hulu ke hilir lagi sekali. Dia carilah manalah Nuaiman. Bila ditanya dekat orang-orang dekat situ, Nuaiman mana? Lepas tu orang-orang pun cakap, kalau dicari Nuaiman ni, memang takkan jumpa. Carilah macam mana pun, kalau dicari memang takkan jumpa. Macam tu lah Nuaiman. Okay. Jadi bila tak lama lepas tu, seorang lelaki mendekati balik si buta ni. Kenapa? Siapa tu? Rupa-rupanya Nuaiman. Nuaiman datang balik. Dia datang balik tu, berani tu. Okay, sambung. Internet slow. Okay, tak apa. Okay, insyaAllah. Dia datang balik dekat si buta tu. Nampak si buta tu tengah mencari-cari kan. Lepas tu dia datang balik dekat si buta tu dengan suara dia yang lain. Dia tukar suara dia. Ada lagi yang dia nak kenakan si buta ni. Okay? Ada lagi yang dia nak kenakan si buta ni. Dia datang dekat dengan si buta tu. Dia cakap, hey si buta, apa yang kau cari? Macam tu. Suara dia dah bertukar. Okay? Lepas tu si buta ni dengan perasaan marah, geram dia time tu sebab orang, sebab Nuaiman tu lah. Nuaiman yang bawa dia pergi buang air kecil dekat masjid Rasulullah tu kan. Jadi dia sangat geram, dia cakap dekat orang tu yang orang tu adalah Nuaiman sendiri. Okay. Dia cakap, aku tengah mencari Nuaiman. Tengah mencari Nuaiman sebab dia nak pukul. Rasa macam nak pukul lah sebab nak geram kan. Sampai hati dia buat orang buta tu macam tu. Okay. Lepas tu, bila dah jumpa dengan Nuaiman tu, line slow. Minta maaf sangat. Ada yang tersangkut ke tadi? Ada yang ketinggalan ke? Sebab saya try stop bila internet tengah connecting tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajijah. Okay, boleh kita sambung? Masih tersekat ke? Kita sekejap tau hari ni. Okay? Jadi, siapa yang sempat masuk, boleh dengar, okay? Tentang kisah Nuaiman ni. Okay, nampak so okay? So, kita sambung, okay? Jadi, bila Nuaiman dah jumpa balik dengan si buta tu,
Dia cakap dengan si buta tu, marilah aku bawakan kau, tolonglah si buta ni cari Nuaiman. Dia pusing lagi, pusing lagi bawa si buta tu, pusing lagi bawa si buta tu. Macam nak kata memang tengah mencari lah kan, sedangkan dia berpusing kat area-area situ je kan. Dia pusing kat area situ je saja nak buat si buta tu confident lah yang bawa dia ni nak tolong carikan Nuaiman, sedangkan dia sendiri Nuaiman. Lepas tu sampai ke satu tempat, dibawa lagi si buta tu ke masjid Rasulullah. Si buta tu tak tahu yang itu sekali lagi masjid Rasulullah yang dijejak tadi buang air kecil. Dibawa Nuaiman si buta tu ke masjid Rasulullah sekali lagi, dan masuk-masuk ada seorang lelaki tengah solat. Lepas tu dia katakan pada si buta tu lah, tu cuba tengok dekat mihrab, dekat mihrab tak silap. Okay, kalau saya salah betulkan. Okay, insyaAllah. Dekat mihrab dia bawa lagi, dia gunakan tongkat, si buta tu gunakan tongkat. Nuaiman cakap, cuba pergi tengok tu, macam hala-halakan tongkat tu lah kan. Dekat situ ada seorang lelaki, itulah Nuaiman, pura-pura solat. Sedangkan baru tadi dia bawa si buta ni pergi buang air kecil dekat masjid Rasulullah. Okay, dia pergi. Sedangkan orang yang tengah solat tu, tahu tak siapa? Orang yang tengah solat tu adalah Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Dikatanya Nuaiman ni yang tengah solat tu dia, supaya nanti si buta tu pukul Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman. Selepas si buta tu confident, itu Nuaiman, dengan kata-kata Nuaiman sendiri, dengan sekuat hati si buta tu pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sahabat kat belakang ni tengah solat, ada yang tengah solat, ada yang di belakang lah kan, nampak je kejadian tu berlaku. InsyaAllah kita akan save live, kita akan share, okay? InsyaAllah boleh tengok balik. Okay, jadi bila sahabat yang lain nampak ada seorang lelaki tua memukul Amirul Mukminin, jadi semua terkejut. Semua orang kata ada orang nak bunuh Amirul Mukminin, semua menjerit. Lepas tu bila orang datang serbu, si buta tu terkejut, Amirul Mukminin? Betul ke dia pukul Amirul Mukminin kan? Si buta terkejut. Lepas tu si buta tu pun katakan bahawa dia takkan percaya sesiapa lagi dah, sebab orang yang bawa dia tu adalah Nuaiman sendiri. Sedangkan dia kata Nuaiman tengah solat, tapi bukan, itu adalah Sayyidina Uthman bin Affan. Tak pasal-pasal Sayyidina Uthman bin Affan yang kena pukul. Tengoklah kenakalan Nuaiman ni, geram lah. Walaupun sifat Nuaiman tu macam tu, tapi saya sendiri suka dengar dia membawa, orang kata macam buat kita rasa macam zaman Rasulullah pada zaman dulu tak adalah se-strict mana, dia normal macam kita pada zaman sekarang. Sama sangat, sebab cuma kita tak tahu dan kita tak pernah mengkaji sirah-sirah Nabi, dan mungkin sebab itu kita rasa semua pada zaman Nabi dulu semuanya alim ulama yang macam okay, belajar ilmu sahaja, tak ada juga tahu dengan sahabat kan semua kan. Jadi pada waktu itu, pada waktu kejadian ni jadi adalah pada waktu setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Bayangkan Nuaiman masih berperangai sebegitu. Tapi dia masih dicintai Allah. Itulah macam Habib Ali Al-Kaf katakan yang Nuaiman ni dicintai Allah. So kita pada zaman ke depan ke, dan bila-bila insya-Allah, kita ni sebenarnya kena mencari cinta Allah. Jadi bila kita cari cinta Allah, kita dapat cinta Allah, dan apa? Dan Allah akan cintakan kita semula. Baik, cuba fikirkan. Macam saya katakan, umpamakan semalam, seorang ibu kalau dia dah sayangkan seorang anak dia yang begitu pandai, okey, yang A ni pandai, bila dah sayangkan anak yang A ni sebab anak ni pandai sangat, macam tu. Jadi apa pun salah, tetap cinta dalam hati si ibu ni akan kekal. Cuba untuk anak yang kedua, yang B, yang nakal sangat ni, buatlah nakal banyak mana pun, memang tak pandai macam mana pun,
Memang si ibu akan rasa macam nak marah je, tapi Allah terhadap Nuaiman, okey, Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Nuaiman, memang Allah sangat cinta kepada Nuaiman. Saya pun masih mencari lagi tentang kisah Nuaiman. Mungkin ada yang sahabat-sahabat yang kat luar sana lebih tahu tentang kisah Nuaiman. Lagi banyak orang kata kajian tentang kisah Nuaiman ni, boleh kongsikan dengan saya, okay? Sebab saya nak tahu sangat apa yang Nuaiman buat sampai Allah cintakan dia. Mungkin dia selalu bertaubat. Dia selalu bertaubat. Dan apa lagi? Mungkin ada amalan-amalan yang dilakukan sampai Allah sangat cintakan dia. Dan rasa cinta dia terhadap Allah dan Nabi Muhammad juga memang sangat ikhlas. Memang dia rasa benda tu. Kalau kita tak rasa cinta tu terhadap Allah, dan Allah tahu macam mana dia rasa kita terhadap dia, macam itulah Allah akan lihat kita. Allah akan nilai kita. Bila kita betul-betul rasa benda tu, memang Allah akan cinta akan kita. Usaha untuk dia dan Allah akan cinta akan kita. Okay? Jadi begitulah Nuaiman. Walaupun dulu dia seorang yang pemabuk, okay? Dia seorang yang mungkin orang kata yang kurang macam bimbingan ke, kan? Macam itulah. Okay, jadi dia dengan disebabkan dia dengan sifat dia macam yang saya cakap semalam, kisah semalam, walaupun dia mabuk, dia bagi tahu Rasulullah, dia kena sebat, dia taubat. Buat lagi dia kena sebat dan taubat. Sahabat pun katakan, sampai katakan laknatullah ala Nuaiman. Dan baginda marah, sebab apa? Jangan kau melaknat Nuaiman. Sebab apa? Dia sangat cintakan Allah dan Nabi Muhammad SAW lah. Sangat cintakan aku. Okay? Jadi kita tak boleh nak judge siapa. Tak boleh nak judge orang sesuka hati. Kita cuba set dalam kepala otak kita. Kita nampak hari ni dia mungkin nampak jahat. Kita cuba letak dalam kepala kita, okay, esok mungkin dia akan lebih baik daripada aku. Fikir macam tu dalam kepala kita, sentiasa positif. Okay? Kalau sebab saya tahu setengah orang akan terlepas, akan rasa macam apalah dia tu. Kepala kita akan macam tu kadang-kadang. Dan saya sendiri pun kadang-kadang terlepas. Tapi bila kita, selagi kita boleh bersangka baik, kita boleh bersihkan balik pemikiran kita, kita cuba. Cuba cakap benda yang baik, cuba bersangka baik. Itu boleh dikira doa bila kita kata, okay, mungkin esok lusa dia lagi baik daripada aku, kan? Betul tak? Jadi kita jangan judge orang. Selagi boleh kita pimpin, kita ajar orang tu. Kalau kita tak mampu, kita bawa dia kepada orang yang lebih baik dalam kumpulan, golongan yang orang kata boleh membantu, boleh membimbing. Okay? Baik. Alhamdulillah, untuk hari ni saya dah habis untuk kisah ketiga Nuaiman. Okay? InsyaAllah, kita akan berhenti setengah jam ke? Dah 23 minit. 23 minit, okay? Baik. Semua faham, kan? Saya harap semua dapat, orang kata dapatlah pengajaran daripada kisah Nuaiman ni. Pengajaran dapat, orang kata pengajaran kita dapat. Lepas tu apa lagi kita dapat? Ilmu tentang sirah-sirah dan kisah-kisah pada zaman dahulu. So kita tahu kehidupan pada zaman dulu macam mana. Kita kurang-kurang kita tak ada terleka sangat dengan hiburan. Sebab sekarang kita sangat terlalu, orang kata, leka dengan hiburan. InsyaAllah kita boleh perbaiki diri kita. Ada masa lagi, selagi kita teringat dan beringat, InsyaAllah cuba perbaiki diri sama-sama, saling ingat, mengingati, pesan berpesan. Okay? Okay. Saya dah nak akhirilah kita. Okay? Macam mana kalau orang lain buat maksiat? Okay, macam mana kalau orang menyokong orang lain buat maksiat? Kalau macam tu, okay, jangan panggil saya ustazah, panggil saya Kristina aje. Okay, panggil saya Kristina aje. Takut saya nak bawa title ustazah tu, tak layak lagi. InsyaAllah saya kongsi apa yang saya pernah belajar, pernah dengar. InsyaAllah panggil saya Kristina aje. Okay, soalan daripada Azrin, Azrin je, okay. Kita sambunglah sikit. Satu je soalan yang saya akan jawab. Okay.
macam mana kalau orang yang menyokong? Oh, nama Kristina juga. Okey. Berkongsi nama yang sama lah ni. Okey. Macam mana kalau orang yang menyokong orang lain buat maksiat? Macam mana eh? Pendapat saya, pada pendapat saya, kalau orang lain tu menyokong, kalau anda sendiri mampu untuk bersuara, bersuaralah pesan kepada orang yang menyokong tu. Okey. Dan kalau tak mampu, doakan. Okey, doakan dia supaya dia dapat hidayah, dia faham makan ilmu agama, supaya bila dia faham ilmu agama, dia takkan menyokong orang lain untuk berbuat maksiat. Okey. Dia takkan menyokong orang lain untuk berbuat maksiat. Jadi untuk kita sendiri, kita pesan pada diri kita sendiri, buat kita dulu kena buat sesuatu supaya orang tengok kita, orang akan buat benda yang sama. Kalau kita nampak orang melakukan maksiat, jadi apa yang kita boleh buat? Contohlah saya bagi dalam Instagram. Okay, dalam Instagram, tak kisahlah buat maksiat ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Okay, kalau nampak contohlah orang yang mungkin pakaian dia kurang longgar, okay? Mungkin pakaian dia kurang longgar, jadi jangan like. Even dia tak pakai tudung sekalipun, kalau dia tak pakai tudung sekalipun, jangan like. Walaupun kawan, jangan like. Kalau anda like, bermakna anda kira macam menyokong, macam suka, macam walaupun like tu tak komen apa-apa, anda kira macam nak kata cantiknya. Walaupun gambar tu cantik, gambar yang dia post tu cantik, dengan dia tak bertudung ke, dengan dia tak memakai benda tu aurat ke, jangan like. Okay, jangan like, jangan komen apa-apa yang buatkan dia rasa macam aku nak buat lagi lah sebab orang kata macam ni. So jangan like ataupun komen lah, itu kira menyokong. Jadi apa yang kita boleh buat, kalau mampu tegur. Okay, kalau tak mampu tegur, kita doakan yang terbaik insyaAllah. Sebab apa yang saya cakap tadi, mungkin orang tu begitu hari ini tapi esok sebaliknya. Mungkin kita pula, kadang kita kena jaga juga perkataan kita. Sebab apa? Apa yang kita cakap kadang itu yang kita akan lalui. Apa yang kita cakap dekat orang, kita akan lalui benda tu. Percaya cakap saya. Jadi bersangka baik selalu. Okay, insyaAllah saya akan stop live untuk hari ini pada setakat ini sahaja. Next time kalau kita ada sesi untuk soalan ke apa, insyaAllah saya akan bukakan Q&A dekat IG story dan anda boleh tanya. Dan atau untuk saya dan Kak Hana nak tanya apa-apa, boleh bertanya, nanti kita orang akan menjawab dalam IG live. Okay? Okay, baik. Okay, grup tentang Islam. InsyaAllah nanti kita akan buat grup yang mana kita akan kongsikan. Arayin Hijrah akan buat satu grup untuk kelas tajwid yang Kak Hana selalu buat. Kita akan kongsikan video yang telah dibuat ataupun ada yang nak bertanya dalam tu, ataupun Kak Hana akan share sendiri nota-nota tentang tajwid dalam tu, kita akan buat. Dan saya sendiri ada yang kisah-kisah yang boleh kongsikan untuk anda tentang sirah dan mungkin tajuk-tajuk yang lain, saya akan share dan buat Telegram insyaAllah. Nanti kita akan maklumkan lah kepada anda semua. Okay, okay, itu sahaja untuk sirah time pada petang ni. InsyaAllah saya akan akhiri kita punya perkongsian, okay, dengan menutup live ni lah. Okay, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Okay, jadi sampai sini sahaja kita punya sirah time petang ni. InsyaAllah esok dan lusa ada rezeki kita bertemu lagi di live. Jangan lupa pada 4:30 petang, kalau anda tak berkesempatan, boleh tengok kita punya share IG live kita yang kita akan share lepas ni. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.